jadi setelah saya selesai beli makan, saya masih standby di dekat Saguling, di parkiran motor. Nah, tidak lama Pacuk datang. Pacuk datang? Ya, Pacuk datang, manggil saya. Ya. Jadi nanti ada Pak Irfan, ya, nitip CCTV kamu terima ya. Itu. Begitu yang ya disampaikan oleh Cuk ya. Betul. Nah, apakah saudara saksi pernah menelpon Irfan sebelum mengambil CCTV? Saya telepon Pak Irfan, Pak mohon izin, saya diperintah Pacuk untuk ambil CCTV. Nah. Kata Pak Irfan, ya udah sini Ri, di pos satpam, saya langsung ke pos satpam. Oh, jadi pertama kamu telepon dulu ya sama iya Irfan. Iya. Setelah itu saksi diperintah oleh Irfan mengambil. Untuk diketemu di pos satpam. Pos satpam. Iya. Tadi saksi bilang ngambil sudah dalam bungkus ya. Iya. Berbentuk bungkusan warna apa? Warna hitam. Warna hitam. Kantong iya plastik atau bagaimana? Kantong plastik warna hitam sudah didobel. Sudah didobel. Iya. Nah, saksi masih tahu nggak ada berapa dpr yang waktu itu? Nggak tahu. Agak tebal atau tipis memang mas yang saksi rasakan waktu ngambil itu menerimanya? Saya nggak bisa pastiin. Nggak pastikan. Iya. Baik, saya tanya lagi saudara saksi. Pada saat saksi dimasuk ke dalam pos security, yang saksi lihat siapa saja yang berada di dalam pos security tersebut? Nggak perhatiin, karena tujuan saya hanya ke Pak Irfan aja. Pak Irfan aja. Iya. Yang saksi lihat. Iya. Berapa orang? Saya lihat di sana rame, cuma tidak tahu siapa-siapanya. Memang nggak tahu siapa saja, cuman rame. Betul. Baik.